Soalan seterusnya. Kalau tengah solat patus dawa ngak berasa makanan tobik kok tekok, kalau telang balik batal ketok. Jawabnya gini. Kalau keluar tu hawa saja kita telang balik tak batal. Tapi kalau dalam perut berdebak tobik, kayu kamat hak pagi tadi nyahul nunduk dalam mulut mula. Kita pun beres ni, gak telang balik. Ah balik awal. Eh? Ha, jangan awak gitu. Pagi tadi sekolah beri tazkirah mengatakan kepada murid-murid, jika kita lupa puasa lalu kita makan, tiba-tiba tersedar yang kita puasa, makanan yang ada dalam mulut boleh telang. Dia kata ada hadis gitu, riwayat Imam Bukhari suruh telang, Imam Syafi'i pun suruh telang juga. Ha, jawabnya betul lah, suruh telang, tapi bukan masuk waktu subuh lagi, bukan siang lagi, faham? Neh, hak ni hadis ni iaitu Bang Ummi Maktum, pukul 4 pagi. Nabi kata bila bang orang sahur, orang jangan kejutlah. Kalau tengah makan, makanlah. Faham? Kalau tengah minum, minumlah. Yang kena kehek, yang tak boleh telang, yang dalam mulut kena waktu baik semula, bang subuh. Jangan awak peling gitu. Faham? Ha, bang ada dua zaman Rasulullah. Bang subuh, bang pagi kopak untuk orang bangun sahur. Faham? Jadi kalau tengah ngunyak, dada orang bang, teruskan makan. Bang mana? Bang sahur, bukan bang subuh. Tapi ada orang bodoh yang awak capur nak suruh orang jadi pening kepala. Faham lagi? Ha, jadi kalau bang subuh, hak dalam mulut Imam Syafi'i kata kena kohek walaupun sebutir. Faham? Ha, jadi nah, begitu juga waktu imsak. Waktu imsak ni buat cepat-cepat. Jadi gitulah. Kalau bila orang imsak, ha, makan cepat-cepat. Kalau tengah minum, minum cepat-cepat. Kalau tengah jimak, cepat, 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 cepat. Faham tak? Ha, pasal dekat dah dengan waktu subuh.